Kembali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, baiklah saudaraku, itulah tadi viral ya, viral video salat Id Idul Fitri tanggal 2 Mei 2022. Ini kalau kita lihat ya, sepertinya ini berada di luar masjid, di luar masjid, tapi dia sap paling depan, sap paling depan, sehingga tidak kelihatan mungkin yang di depannya kali ya. Yang jelas ini saling tengok kanan kiri kawan. Ada muda ya, iya kan, saling tengok kanan kiri. Nah inilah kalau ya bisa jadi. Tidak ada pengumuman kali ya, tidak ada pengumuman bahwa rakaat pertama itu 7 kali takbir. Yang rakaat kedua itu 5 takbir. Atau mungkin sudah diumumkan tapi di luar ini belum tahu. Atau tidak dengar. Nah biasanya kalau salat Id yang begini kan 2 kali setahun ya, Idul Fitri sama Idul Adha. Nah, terkadang orang saling mengandalkan yang di depannya, maka coba lihat itu. Rata-rata yang sebagian itu minta barisan di belakang. Ya. Minta dia barisan di belakang dengan harapan bisa mencontoh di depan. Nah, ternyata guys, kalau kita lihat barisan ini adalah barisan paling depan, tapi dia di luar lapangan atau di luar masjid ini ya, dia di jalan. Sehingga dia tidak tahu, terlalu tahu apa yang terjadi di depan. Dan ini viral. Jadi di sini kita saling mengingatkan kawannya. Kalau kita ke ada sholat Id lagi nih, ke depan kan ada sholat Idul Adha. Ya kan? Harus betul-betul tanya dulu. Ya kalau ragu tanya. Dan memang kadang-kadang lupa ya. Jadi seperti ini banyak yang tidak tahu, apalagi rata-rata anak muda udah posisi paling depan ya kan, apalagi kalau mau lebaran itu kan serba baju baru rata-rata itu, ibu-ibunya tidak mau, bapak-bapaknya, anaknya baju baru semua dengan harapan dipakai pada saat lebaran ya kan. Nah ternyata di saat lebaran ini hilap ini anak muda ini, tapi ya mudah-mudahan tetap ya diterimalah, walaupun mungkin tidak penuh diterima amal ibadahnya. Nah, ini pengalaman yang paling berharga buat kita semuanya, bahwa salat Idul Fitri, salat Idul Adha berarti kan hanya 2 kali dalam setahun. Harus betul-betul saling mengatakan. Yang paling pertama di sini, ya panitia atau imamnya atau siapapun yang jadi panitia itu mengingatkan. Jadi sebelum sholat Id dimulai diingatkan. Kan biasanya ada diingatkan itu. Rakaat pertama, 7 takbir. Setiap takbir baca. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu 7 kali. Kemudian rakaat kedua, 5 takbir. Selesai takbir membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar. Nah ini harusnya ada pengumuman begini, dan biasanya memang ada pengumuman. Nah terkadang pengumuman ini tidak terdengar ke belakang seluruh jamaah, apalagi jamaah ini kan baru bangun pagi, mungkin habis begadang, masih ngantuk-ngantuk ya kan, jadi tidak terdengar
tidak terdengar suara pengumuman. Ya, yang penting orang berdiri, yang di depannya berdiri. Inilah yang terjadi. Ya kan? Di depannya berdiri, semua berdiri. Di depannya ruku, semua ikut ruku. Mungkin yang ke belakang sana itu ruku semua tuh. Ya kan, ruku semua. Nah, ternyata kalau kita lihat di video tadi itu kan, yang di sebelah kanan itu, barisan kanan, setelah ruku naik, agak sadar itu. Nah, tapi yang di sini rata-rata anak muda, bablas ke bawah, baru sambil tengok kanan, tengok kiri. Jadi itu biasa terjadi, kawan. ETF apa tidak biasa terjadi, ya, tidak biasa. Dan bahkan juga ada pengalaman juga itu, ya. Mungkin karena kecapean, begadang, ya kan, maunya itu leha-leha mungkin 1 jam tidur habis subuh. Bablas tidur, bangun, ya kan, langsung lari ke tempat lapangan yang sholat id itu. Tau-taunya sudah lewat 1 rakaat. Bagaimana ceritanya, bagaimana caranya itu, ya? Kalau sudah lewat 1 rakaat, naik rakaat kedua, baru ada yang tiba-tiba lari itu. Itu rakaat kedua. Itu saya pernah alami itu, guys. Pernah saya alami, padahal saya cuma pura-pura tidur. Saya dilihat banyak orang. Karena yang lain sudah selesai 2 rakaat, saya masih nambah 1 rakaat. Wah, itu pernah saya alami, ya. Itulah, karena ya hanya sedikit mau tidur-tiduran, saya kira masih takbir-takbir, lewat 1 rakaat. Ya Tuhan Maha tahu, ya. Jadi kalau yang tadi ini kulihat masih mendingan lah daripada pengalaman yang saya pernah lalui, kawan, ya. Kalau saya itu ketinggalan 1 rakaat, ya kan. Nah, ini mudah-mudahan ada ulama atau ustadz bisa menjelaskan terkait hukumnya kalau ketinggalan 1 rakaat pada saat salat sunnah Idul Fitri. Ya, termasuk ini bagaimana hukumnya ini, yang kalau orang belum sempat sujud, dia sujud, apakah itu masih bisa dimaafkan atau memang batal atau bagaimana? Karena ini kan tidak disengaja, atau ini kan namanya khilaf. Nah, mungkin ada ustaz di sini, silakan diberikan penjelasan penyemangat. Ya, salat sunat Idul Fitri. Ini saja, teman, bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.